Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sahabat cinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya, Teguh Rijal, di channelnya Teguh Rijal DC. Oke, para sahabat, sudah lama saya tidak upload tentang bonsai. Mengingat mungkin agak terlalu sibuk. Jadi sekarang saya mau update perkembangan bonsai yang cabang 2. Jadi teman-teman lihat sendiri, ini dia hasilnya. Ini yang satu ini mungkin terhambat karena dia luka kemarin. Ini ada bekas lukanya. Jadi tapi kondisinya masih hidup juga, masih ada perkembangan. Ini teman-teman lihat. Jadi teman-teman yang kemarin ada yang berkomentar, katanya pengen lihat hasilnya, ini dia hasilnya. Ini bukannya mati ya teman-teman, ini karena luka kemarin, jadi dia seperti ini. Tapi kondisinya masih hidup. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan tunas baru. Ini teman-teman lihat juga, ini ada akar. Masih dalam proses ya, tapi sudah keluar. Jadi ada satu lagi juga yang saya belah kemarin, cuman kondisinya belum keluar tunas. Jadi sekarang kita coba lihat juga. Ini dia. Ini bekas belah kemarin. Tapi dia belum keluar tunas. Jadi teman-teman pecinta bonsai, kadang-kadang yang apa yang kita usaha tidak semuanya berhasil. Yang penting kita telah berusaha dan yakin itu pasti berhasil. Insya Allah apa yang kita usaha, walaupun sekali dua kali tidak berhasil, tapi jangan pernah menyerah. Tetap berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pasti berhasil. Di sini dia bekas luka kemarin. Tapi yang ini saya juga yakin pasti berhasil karena pertumbuhan tunasnya yang satu lagi masih aktif. Ini teman lihat. Ini dia. Masih aktif. Ini juga ada pertumbuhan akar baru. Oke, teman-teman pecinta bonsai, pada kesempatan kali ini cuman ini aja yang saya mau update tentang perkembangan bonsai cabang 2. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi, yang sudah bertanya ataupun yang sudah kasih saran. Terima kasih semuanya. Jadi terima kasih juga telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Teguh Rijal DC untuk mengikuti informasi tentang bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.